Ya, karena apa? Karena proses pembelajaran ini kan ketika guru hadir di tengah anak-anak bukan kaitan transfer knowledge saja. Ya, bagaimana guru bisa mentransfer ketika ya, mentransfer sikap-sikap sosial, sifat-sifat panutan. Begitu kita bisa ngecek ke anak-anak sedikit. Nah, ketika ditanya di rumah gimana, di rumah seperti ini, tidak bertemu dengan rekan-rekan. Karena ketika tidak di rumah dengan dominasi main-main game di HP, yang muncul bukan rasa sosial, lulus, rasa toleransi, yang muncul ada rasa egoisme, individualistis kan. Seperti itu tidak ada di sana membangun karakter anak seperti itu. Dari pemetaan listrik dari sisi Sapras ada beberapa daerah yang tidak memungkinkan untuk kan 71 tadi untuk online itu sudah komunikasi dengan Bipom 71 53 desa yang belum spot. Nah, berarti yang 53 desa ini kan pembelajaran tidak bisa daring. Terus, makanya suruh Bapak. Ya, kan makanya suruh Bapak hasil pemetaan tadi baru 71% kan yang boleh. Pinggiran yang tadi semuanya tidak setahap di kota saja ada kendala lain kaitan fasilitas sampainya kota itu apalagi daerah-daerah yang tadi pinggiran itu ya yang kau juga sama ya itu kan kenapa karena PAUD pertama ya seperti S jangan kan PAUD S dasarnya kelas 1-2 itu nggak bisa proses pembelajaran daring. Bagaimana menuntun anak didik kita untuk belajar nulis, belajar baca, apakah bisa daring? Belajar nulis, ya, kelas 1, kelas 2. Ya untuk TK juga sama, karena di sana kan ranah-ranah permainan, walaupun di TK kan tidak ada tugas untuk anak supaya bisa baca, bisa nulis, tidak. Sudah bermain itu mah. Itu apa, termasuknya kelompok bermain. Itu dalam kelompok bermain di sana, nanti anak terbangun masalah karakternya. Rasa empatinya terhadap sesama dan ya, langkah gerakan yang akan kita ambil sesuai dengan masukan dari rekan-rekan bahwa pembelajaran tatap muka ini diharapkan segera bisa dilaksanakan dengan memprioritaskan protokol kesehatan kita akan informasi. Karena kita di SOP kita sudah di apa sudah tersurat bahwa formulasi pembelajaran yang pertama itu tadi pembelajaran jaga jarak ya. Pakar masker, semua fasilitas penunjangnya juga harus tersedia. Dan memang itu dari sejak mulai dari rumah sampai pulang mereka dari sekolah dengan kapasitas kelas maksimal satu kelas 20 orang satu kelas. Dengan guru cara pembelajarannya tidak boleh munar-mandir. Oh gitu. Jadi guru tetap di depan, anak-anak didik kita di belakang. Syukur-syukur ya ada hal yang bisa protein. Harapannya Agustus sudah jajar tadi itu kita mudah-mudahan Agustus ini kan masukan dari kebijakan pimpinan. Nanti kita komunikasikan.